Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Muhriz Ibn Almarhum Tuanku Munawir. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rohani binti Almarhum Tengku Besar Mahmud. Ampun Tuanku beribu-ibu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik dengan penuh hormat takzim memohon limpah perkenan untuk memulakan acara majlis. Ampun Tuanku. Yang Teramat Mulia Datuk Mandika Menteri Akhirul Zaman Datuk Haji Musa bin Wahab Undang Luak Jelebu. Yang Teramat Mulia Datuk Lela Maharaja Datuk Haji Muhammad Syarif bin Haji Osman Undang Luak Rembau. Yang Teramat Mulia Tengku Besar Tampin Tengku Syed Razman bin Tengku Syed Idrus Al-Qadri. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih atas kesudian Yang Teramat Mulia dan Datuk Undang serta Yang Teramat Mulia Tengku Besar Tampin ke majlis pada pagi ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang Amat Mulia Datuk Syah Bandar Sungai Ujung Datuk Seri Utama Haji Baharudin bin Haji Abdul Khalid dan Yang Mulia Cik Puan. Yang Berhormat Datuk Haji Razak bin Mansur Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan. Yang Berhormat Datuk Haji Man Ali Hassan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Yang Amat Mulia, Yang Amat Mulia dan Yang Mulia, Yang Mulia Kerabat Diraja. Sahibul Samah, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Ahli-ahli yang berhormat, Yang Berbahagia Dr. Haji Zahri bin Aziz Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan. Yang Berbahagia Puan Asah binti Abu Samah Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang dihormati Encik Abdul Halim bin Abdul Razak Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan Yang Berusaha Tuan Haji Sabudin bin Haji Sadi Pengetua Sekolah Menengah Sains Seremban. Yang Berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, para guru, perjemputan hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan rahmat dan keizinannya kita semua dapat hadir dalam majlis perasmian nama baru Sekolah Menengah Sains Seremban yang akan disempurnakan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus sebentar lagi. Hadirin yang dimuliakan, semoga majlis ini diberkati Allah SWT. Maka majlis dengan hormat menjemput Sahibul Samah Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad Mufti Kerajaan Negeri Sembilan untuk membacakan doa. Dijemput dengan hormat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد قبل الرضا فلك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا وفنينا دائما سرمدا إلى يوم الدين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله dengan limpah rahmat dan kurniamu kami memohon agar keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibn Almarhum Tuanku Munawir dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rohani binti Almarhum Tuanku Besar Mahmud mencemar duli ke majlis perasmian Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir pada pagi ini dipenuhi keberkatan dan keredaanmu. Ya Allah, jadikanlah majlis ini penuh rahmat dan keberkatan, dilimpahi hidayah dan inayah yang berpanjangan. Kurniakanlah kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Seterestuilah segala urusan kami untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, peliharalah kami dalam sehat afiat agar dapat terus berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Berikanlah kami kekuatan menghadapi sebarang cabaran,
dalam usaha mendidik dan membimbing anak-anak didik kami agar menjadi generasi yang bijak, berilmu dan berbakti. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami di peringkat negeri dan persekutuan untuk melaksanakan kebaikan dan amal saleh dalam mentadbir negeri dan negara ini, agar kami dapat mengecapi kehidupan yang penuh kesejahteraan dan kemakmuran di sepanjang zaman dengan kemuliaan dan keamanan. Ya Allah, berkatilah peristiwa hari ini, berkatilah peristiwa hari ini, berkatkanlah segala pendengaran kami, penglihatan kami dan jiwa raga kami. Kami memohon keampunan di atas segala kesalahan kami. Sesungguhnya ya Allah, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Adil. Allahumma waffiq sa'irul ummali wal ulama'i wal umara' lima tuhibbuhu wa tardahu fi ri'ayati umuri din wal muhafazati ala huquqil muslimin wa iqamatil adli fil ahkami wa tamassuki bi fadailil islam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minal sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna wa ma lam na'lam. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha wa ghayrahu bil rahmah, wa iftiraqana min ba'dihi bil maghfirati wal 'izmah, وادفع عنا بفضلك البلاء والنقمة. اللهم أفض علينا من بحار جودك الخيرات وعمنا من سحائب نعمك بالبركات ولا تخلنا من لطفك في جميع الأوقات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saya bersama Mufti Kerajaan Kesembilan. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan hormat mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Haji Zahri bin Aziz, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan, untuk menyampaikan ucapan. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, dan Duli Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rohani binti Almarhum Tunku Besar Mahmud, patik dengan penuh hormat dan takzim, merafak sembah dan menjung kasih yang tidak terhingga kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar dan Duli Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Besar atas perkenan berangkat untuk menyempurnakan majlis perasmian Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir. Sesungguhnya keberangkatan Tuanku pada hari yang bersejarah ini memberi erti yang cukup besar terhadap sekalian warga pendidikan. Keberangkatan ini juga merupakan simbolik kepada kesinambungan tradisi keprihatinan institusi diraja terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah-sekolah di bawah naungan kebesaran Duli Tuanku. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Seterusnya, patik dengan hormat dan takzimnya memohon perkenan Duli Tuanku untuk menyampaikan ucapan kepada para hadirin sekalian. Yang teramat mulia Datuk Mendika Menteri Akhiruzzaman Datuk Haji Musa bin Wahab Undang Luat Jelebu, Yang teramat mulia Datuk Leila Maharaja Datuk Haji Muhammad Syarif bin Haji Osman Undang Luat Rembau, Yang teramat mulia Tunku Syed Razman bin Tunku Syed Idrus Al-Qadri Tunku Besar Tampin. Semoga kehadiran Yang teramat mulia Datuk-Datuk Undang serta Yang teramat mulia Tunku Besar Tampin akan menyirikan lagi majlis pagi ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan Menteri Besar Negeri Sembilan, Yang amat mulia Datuk Seri Utama Haji Badaruddin bin Haji Abdul Khalid Datuk Shah Bandar Sungai Ujung, dan Yang Mulia Cik Puan, Yang amat mulia kerabat-kerabat diraja, Yang berhormat Datuk Razak bin Mansur Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri,
Yang Berhormat Dato' Haji Mat Ali bin Hassan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Yang Berhormat Ahli-Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan, Suhaibi Suhaumahah Dato' Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Yang Berbahagia Puan Aisyah binti Samah, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Kementerian Pelajar Malaysia, Yang Berbahagia Tuan Abdul Halim bin Abdul Razak, Pengarah Pelajar Negeri Sembilan, Yang Berusaha Tuan Haji Sabudin bin Haji Sani, Pengetua Sekolah Menengah Sains Seremban, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Yang Tertua dan Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Sains Seremban, Datuk-Datuk, Datin-Datin dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Ampun Tuanku, patik mewakili Kementerian Pelajar Malaysia menjunjung kasih dan amat berbesar hati atas kesedihan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir merasmikan Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir. Batik dan seluruh warga Kementerian Pelajar Malaysia sangat berbangga atas pemasyhuran nama Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir ini. Sesungguhnya, majlis yang diadakan dengan gilang gemilang ini membuktikan kepada seluruh warga pendidik bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mufris Ibni Almarhum Tuanku Munawir sangat mengambil berat tentang pendidikan negara kita. Izinkan Batik menyatakan secara ringkas tentang sejarah sekolah ini. Sekolah Menengah Sains Seremban, lebih dikenali dengan nama singkatannya SASER, telah ditubuhkan secara rasmi pada bulan Februari 2002. Ditapak dan bangunan yang ditinggalkan oleh Sekolah Dato' Abdul Razak Seremban yang mendapat premis baru di Sungai Gadut. Sesi persekolahan tahun pertama bermula dengan kumpulan pelajar tingkatan 4 seramai 122 orang dan bilangan guru seramai 13 orang. Ibarat darah baru setampuk pinang, usia baru setahun jagung, namun SASA telah banyak meraih kejayaan yang membanggakan, baik dalam bidang akademik mahupun kurikulum. SASA berada di puncak kegemilangan dalam peperiksaan SPM tahun 2006 dengan pencapaian grade purata 1.62 dan 1.56 pada tahun 2007. Kegemilangan SASER dalam peperiksaan SPM terus bersinar apabila keputusan SPM tahun 2008 meletakkan SASER pada kedudukan terbaik dalam senarai sekolah berasrama penuh dengan grade purata 1.61 dengan 90 orang pelajar berjaya memperolehi semua A dalam semua mata pelajaran. Keunggulan SASER di pentas pendidikan kebangsaan terus gemilang apabila SASER dinobatkan sebagai sekolah terbaik di seluruh Malaysia pada tahun 2009 dengan 131 orang pelajar mencapai semua A dan grade purata 0.97. Iaitu satu-satunya sekolah berasrama penuh di Malaysia yang memperoleh grade purata di bawah 1.0. Keunggulan SASER turut terselah dalam bidang kurikulum. SASER pernah menjulang Piala Perdana Menteri apabila dinobatkan sebagai juara bahasa Inggeris pada Hari Kecemerlangan Sekolah-Sekolah Berasrama Penuh tahun 2006. Selain itu, SASER telah muncul sebagai naib juara Piala Tun Hamdan Sheikh Tahir dalam pertandingan bola keranjang Sekolah-Sekolah Berasrama Penuh tahun 2007. Manakala pada tahun 2008, SASER merangkul gelaran naib johan dalam pertandingan bola sepak peringkat sekolah-sekolah Negeri Sembilan. SASER sekali lagi mempamerkan kehebatannya apabila diisytiharkan sebagai juara keseluruhan dalam Festival Kesenian Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara peringkat Negeri Sembilan tahun 2010. Dalam era pengantarbangsaan pendidikan, SASER turut mengukir nama apabila pada tahun 2007 Saudara Muhammad Hirzi bin Muhammad Hashim telah mewakili Malaysia ke 5th World Congress on Ovulation Induction di Rome, manakala Saudara Muhammad Syamil bin Abdullah Sani pula telah mewakili Malaysia ke the Japan Cultural Exchange and Homestay Program pada tahun 2008. Penglibatan pelajar SASER di arena antarabangsa diteruskan oleh Saudara Muhammad Syahrul Hanif bin Jamaluddin yang telah dianugerahkan pingat emas oleh Asian 3+1 Summer Camp for Gifted Students in Science di Korea
dan Saudara Muhammad Putra Farid Iskandar yang telah memenangi 2 pingat emas untuk subjek sains dan matematik dalam International Competition and Assessment for Students anjuran University of New South Wales, Australia pada tahun 2010. Pencapaian gemilang Sasser ternyata telah mendapat pengiktirafan dan penghargaan dari pihak Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelbagai anugerah perdana telah dijulang oleh Sasser, antaranya ialah Anugerah Sekolah Cemerlang pada tahun 2006, Anugerah Terbilang Jabatan Pelajaran Negeri 9, Anugerah Emas, Anugerah Perdana Akademik dan Anugerah Sekolah Cemerlang kategori Sekolah Berasrama Penuh. Kesemua anugerah tersebut diterima pada tahun 2007. Pada tahun 2008, kecemerlangan Sasser terus mendapat pengiktirafan apabila dipilih sebagai penerima anugerah akademik terbilang dan anugerah emas bagi subjek elektif dan subjek teras. Seterusnya, pada tahun 2009, Sasser merangkul anugerah berprestij iaitu anugerah terbilang SPM terbaik selama 4 tahun berturut-turut. Kesemua anugerah ini membuktikan bahawa reputasi dan keunggulan Sasser bukanlah calang-calang, malahan turut disegani oleh sekolah-sekolah lain di Malaysia. Ampun tuanku, pada hari ini terdapat 60 buah sekolah berasrama penuh di seluruh Malaysia dan daripada jumlah tersebut, 21 buah sekolah berasrama penuh telah mendapat pengiktirafan Sekolah Berprestasi Tinggi atau SBT, iaitu satu pengiktirafan tertinggi daripada pihak Kementerian Pelajaran kepada sekolah-sekolah yang cemerlang, gemilang dan terbilang dalam aspek kurikulum, co-kurikulum serta sasya berdasarkan kepada Instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia dan aneksnya. Patik mewakili pihak Kementerian Pelajaran Malaysia turut berasa amat berbesar hati dan mengalu-alukan pengmasyhuran Sekolah Menengah Sains Seremban kepada Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir. Mudah-mudahan pemasyhuran ini bukan saja akan melonjakkan kecemerlangan sekolah berasrama penuh, malahan turut mengangkat imej pendidikan negara di mata dunia. Sama-samalah kita berdoa, memohon rahmat dan keberkatan daripada Ilahi agar sekolah ini akan terus melakar kecemerlangan pada masa hadapan. Harapan kita selepas pemasyhuran, sekolah ini akan terus mengekalkan kecemerlangan dan kegemilangannya di persada pendidikan negara dan seterusnya mendapat pengiktirafan sekolah berprestasi tinggi pada masa akan datang. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Sekianlah sembah patik di Majlis Perasmian Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir. Patik sekali lagi merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada kebawah duli yang maha mulia Tuanku dan kebawah duli yang maha mulia Tuanku Ampuan Besar kerana sudi mencemar duli berangkat ke Majlis Perasmian Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Haji Zahari bin Aziz. Dedek hormat serta hadirin yang dimuliakan, kini majlis dengan penuh hormat dan sukacita mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menghadap kebawah duli yang maha mulia yang dipertuan besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Mukhris ibni almarhum Tuanku Munawir. Menghadap kebawah duli yang maha mulia Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Aisyah Rohani binti almarhum Tuanku Besar Mahmud. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Dengan penuh takzim bagi pihak kerajaan dan rakyat sekalian, patik merafak sembah dan menyujung kasih di atas sudi perkenan duli yang maha mulia Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan duli yang maha mulia Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan sudi berangkat mencemar duli ke Majlis Pemasyhuran Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir pada pagi yang bersejarah ini. Sesungguhnya, keberangkatan duli yang maha mulia Tuanku berdua ke majlis ini memberi pengertian yang cukup istimewa buat
Patik rakyat sekalian. Majlis pemasyuran pada pagi ini merakamkan satu lagi detik yang amat bersejarah di Negeri Sembilan, yang mana ianya menandakan betapa erat dan keprihatinan institusi pendidikan di hati Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Patik mewakili rakyat sekalian juga menjunjung kasih di atas izin perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dengan pemasyuran nama baru bagi sekolah ini. Sesungguhnya, ia pasti akan melakar satu lagi coretan sejarah bagi bidang pendidikan di negeri ini. Patik berserta rakyat sekalian mendoa agar Duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua akan sentiasa diganjari keberkatan, dilimpahi kekuatan serta dikurniakan kesihatan yang berpanjangan untuk terus memimpin serta memayungi pemerintahan negeri yang tercinta ini. Ampun Tuanku, Patik mohon keizinan dan lempah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada hadirin sekalian. Ampun Tuanku. Yang Tamat Mulia Datuk Mendika Menteri Ahlul Zaman Haji Musa bin Wahab Undang Luar Jelebu, Yang Tamat Mulia Datuk Lela Maharaja Datuk Haji Muhammad Syarif bin Haji Osman Undang Luar Rembau, Yang Tamat Mulia Tengku Syed Razman bin Tengku Syed Idrus Al-Qadri Tengku Besar Tambin, saya juga dengan penuh takzim merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kehadiran Yang Tamat Mulia Datuk-Datuk Undang serta Yang Tamat Mulia Tengku Besar Tambin. Semoga kehadiran Yang Tamat Mulia Datuk-Datuk Undang serta Yang Tamat Mulia Tengku Besar Tambin akan menyerikan lagi majlis pada pagi ini. Yang Amat Mulia Datuk Seri Utama Haji Barudin bin Haji Abdul Khalid Datuk Shah Bandar Sungai Ujung dan Yang Mulia Cik Puan, Yang Berhormat Yang Ketua Dewan Undangan Negeri Datuk Razak bin Mansur, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan, Yang Amat Mulia, Yang Mulia kerabat-kerabat diraja, Saya Bersamahah Datuk Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Yang Berbahagia Dr. Haji Zahri bin Aziz Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Yang Berbahagia Puan Aisyah binti Samah Pengarah Sekolah Berasmah Penuh Kementerian Pelajaran Malaysia, Tuan Abdul Halim Abdul Razak Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan, Tuan Haji Syabuddin bin Haji Sani Pengetua Sekolah Menengah Sains Remban, Ketua-ketua Jabatan Peringkat Negeri dan juga Persekutuan, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama merapat kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menguniakan kepada kita nikmat kesihatan dan kelapangan untuk kita berkumpul dalam majlis yang bersejarah pada pagi ini. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, almarhum Tuanku Munawir ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman adalah merupakan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan yang ke-9 bermula daripada 5 April 1960 sehingga 14 April 1967. Maka dengan itu pemilihan nama ini adalah berasaskan kepada kegemilangan pemerintahan almarhum Tuanku Munawir sebagai Yang Tuan Besar Negeri Sembilan khususnya di dalam bidang pendidikan. Dengan pemilihan nama ini adalah diharapkan sebagai satu pendorong dan sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar sekolah ini untuk terus mencapai kecemerlangan dalam pelajaran dan kehidupan. Kita berdoa semoga dengan nama yang baru, sekolah ini nanti akan dapat terus meningkat dan lebih maju di bidang pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kerajaan Negeri Sembilan amat prihatin dan mengambil berat tentang perkembangan dan keperluan sekolah-sekolah di negeri yang beradat ini. Berbagai bentuk sokongan dan bantuan telah pun dihulurkan demi memastikan aspirasi dan wawasan pelajaran anak-anak negeri maupun anak-anak dari negeri lain yang menuntut di sini menjadi kenyataan. Kerajaan negeri juga sangat komited terhadap usaha-usaha memaju dan meningkatkan tahap dan kualiti pendidikan di negeri ini, kerana kita percaya hanya melalui peningkatan kualiti pendidikan sahajalah modal insan cemerlang dapat dilahirkan
dan seterusnya berupaya memacu pembangunan negeri ke arah yang lebih tinggi lagi. Secara umumnya, Kerajaan Negeri Sembilan turut berbangga dengan pencapaian dan kejayaan yang ditempa oleh sekolah-sekolah di negeri ini, sama ada oleh sekolah-sekolah harian, sekolah-sekolah kawalan mahupun sekolah-sekolah berasrama penuh. Setakat ini, terdapat 7 buah sekolah berasrama penuh di Negeri Sembilan dan 6 buah daripadanya terletak di daerah Seremban sendiri. Kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh sekolah-sekolah berasrama penuh di negeri ini membuktikan bahawa sekolah-sekolah ini merupakan kumpulan terbilang dalam kalangan yang terbaik. Malah, berita-berita tentang kegemilangan sekolah-sekolah ini seperti yang disebut oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran tadi bukan lagi asing di kalangan rakyat di negeri ini, bahkan telah menjadi buah mulut rakyat di seluruh negara. Malahan sekolah ini, iaitu Sekolah Menengah Sains Seremban ini sendiri, telah mencatatkan pencapaian akademik yang gemilang apabila ia berjaya mengekalkan kedudukan pada tangga pertama dalam kalangan sekolah-sekolah berasrama penuh di negara ini selama 4 tahun berturut-turut bagi sijil pelajar Malaysia sejak tahun 2006. Tahniah saya ucapkan kepada Sekolah Sains Seremban. Pencapaian cemerlang tersebut bukan sahaja melonjakkan nama sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri, malahan turut mengharumkan nama Negeri Sembilan dan membanggakan seluruh rakyat negeri ini. Dev-dev kehormat serta para hadirin yang dihormati sekalian, sehubungan dengan itu, saya mewakili kerajaan negeri turut merasa amat berbesar hati dan berbangga dengan pemasyuran Sekolah Menengah Sains Seremban kepada Sekolah Menengah Sains Tuanku Menawi bersempena nama almarhum Tuanku Menawi ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman, iaitu yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-9. Mudah-mudahan berkat pertukaran nama sekolah ini akan menyemarakkan lagi kecemerlangan dan kegemilangannya dalam segenap bidang pada masa-masa hadapan. Di atas kesempatan ini juga, sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada seluruh warga sekolah ini, khususnya di atas segala sumbangan kejayaan yang dicapai selama ini di dalam mengharumkan nama Negeri Sembilan di peringkat kebangsaan. Walaupun kecewa sedikit tak dapat dimasukkan sebagai sekolah berprestasi tinggi, tetapi saya yakin dengan prestasi, dengan azam dan tekad yang kuat di kalangan warga Sekolah Menengah Sains Cikgu Menawi ini, cita-cita untuk menjadi sebagai sebuah sekolah berasrama berprestasi tinggi akan menjadi kenyataan tidak lama lagi. This is not a pleasure to you, sir. Di kesempatan ini juga, saya mengambil kesempatan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga kerja yang khusus lumus untuk menyiapkan hari pemasyuran yang akan dilancarkan, yang akan dimasyurkan sebentar nanti oleh Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Sekianlah sembah patik pada majlis pagi ini. Patik sekali lagi merapat sembah, menjunjung kasih di atas sudi perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Empat Besar. Sudi berangkat mencemar Duli ke majlis pemasyuran nama baru Sekolah Menengah Sains Seremban kepada Sekolah Menengah Sains Tuanku Menawi pada pagi yang berbahagia ini. Menjunjung kasih Tuanku. Sembah. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah batik mohon diampun. Sekianlah sembah maklum batik pada pagi yang berbahagia ini. Ampun. Majlis merakamkan tinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Maha Hormat Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus atas ucapan yang disampaikan. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, sekarang majlis dengan hormat mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Zahri bin Aziz untuk menghadap memohon perkenan dan mempersilakan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus untuk titah peresmian nama baru Sekolah Menengah Sains Seremban. Dipersilakan bersama Yang Maha Hormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacitanya merasmikan Sekolah Menengah Sains Tuanku Benawi. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Tuanku untuk menandatangani plat peresmian Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir. Tuanku, seterusnya sebagai tanda menjunjung kasih majlis dengan hormat mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Zahri bin Aziz untuk mempersembahkan cendermata menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Diputuskan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menjunjung kasih Tuanku. Ampun Tuanku, Batin Bistara Rakyat sekalian, menjunjung kasih atas perkenan Duli Tuanku menyempurnakan peresmian Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir sebentar tadi. Ampun Tuanku. Hadirin yang dihormati sekalian, berikutnya sama-sama kita ikuti persembahan oleh kumpulan kuaya Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir, dimulakan dengan persembahan lagu baru sekolah yang buat pertama kalinya diperdengarkan kepada umum, dan kemudian akan diikuti dengan lagu Lambaian Negeri. Dipersilakan kumpulan kuaya Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir. Yeah.
Yang tidak teringat, ampun Tuanku. Sekarang dipersilakan yang berbahagia Dr. Zahri bin Aziz untuk menghadap dan mempersilakan Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Besar Negeri Sembilan ke bilik istirahat. Juga dipersilakan Yang Termah Mulia Datuk-Datuk Undang dan Yang Termah Mulia Tengku Ustaz Tampin, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan.